Rintangan hidup sukar dihadapi. Kalau tidak berarah, hidup bertambah sepi. Bulatkan tekad, cekalkan hati. Aspirasi akhirnya mampu dikecapi. Hilang daya penggunaan pada tangan kanan sejak dilahirkan bukan halangan bagi beliau untuk mencari rezeki, walaupun sukar untuk melakukan kerja dengan hanya satu tangan. Hilang daya penglihatan pada mata kiri akibat sebuah pembedahan bukan halangan bagi beliau untuk berdikari, walaupun penglihatannya tidak sempurna seperti dulu. Namun mereka berdua diberi peluang untuk menjalani latihan di Dignity Kitchen agar mampu mencari pekerjaan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata-kata inilah yang memberangsangkan Muhammad Ruzari Rawi untuk mengharungi segala. Sejak kecil lagi, beliau tidak pernah mengenali erti kesenangan. Saya Muhammad Ruzari Rawi. Saya berumur 25 tahun. Saya tinggal dengan makcik saya. Saya tak ada family lah. Mak dah tak ada, bapak tak tahu hilang ke mana. Saya belajar sampai darjah 3. Sampai darjah 3, saya berhenti masuk madrasah pasal saya tak boleh belajar. Primary school tak boleh belajar pasal asli. Asyik kena bully, kena lock dalam toilet, kena tarik rambut dalam bas, macam-macam saya kena. So saya decide dalam arwah mak saya, saya nak berhenti. Dan saya semasa kecil, umur saya 8 tahun, arwah mak saya train saya pagi-pagi bangun, kemas rumah, sapu rumah, jemur baju, masak nasi. Nah, itu kirakan kerja saya tiap-tiap pagi lah. Saya macam ini, saya kena dera dengan mak saya sendiri. Tapi enak, saya beruntung lah pasal dia yang mengajar saya berdikari. Saya berdiri atas kaki sendiri. Saya tak perlu harapkan orang. Dan apa yang saya bikin, semuanya saya bikin sendiri. Saya tak minta orang tolong. Saya cuba, tak boleh pun saya cuba. Sungguh pun ibunya tegas. Niatnya adalah untuk membantu Ruzari menyara dirinya. Sejak kecil lagi, Ruzari membantu ibunya di gerai makan. Walaupun agak mencabar baginya untuk melakukan tugas dengan hanya satu tangan, beliau tetap melaksanakannya. Ruzari yang berhenti dari sekolah ketika darjah 3 akibat dibuli, meneruskan pelajaran di madrasah. Malang tak berbau apabila ibu Ruzari tiba-tiba meninggal dunia seminggu sebelum Ruzari menduduki pemeriksaan PSLE. Saya berterima kasih banyak dengan mak saya pasal oleh kerana dia, saya survive dengan diri saya sendiri. Saya support diri saya sendiri dengan makcik-makcik saya yang sokong saya daripada belakang.
Rosari yang kehilangan ibunya seperti kehilangan arah tujuan. Disebabkan itu, Rosari mula terbabit dalam jenayah. Masa itu mak saya dah tak ada, saya dah tak sekolah. Macam-macam saya bikin. Dah jadi macam liar. Pasal tak ada orang yang jaga. Bapa saya busy. Asyik keluar sana, keluar sini, kerja keluar negeri apa semua. Dan kakak saya dah rumah tangga masa itu. So saya pun tak nak dia ambil berat dengan saya lah. Saya keluar malam, balik pagi. Boleh katakan hari-hari lah macam itu. Yang paling teruk saya bikin is join dengan loan shark. Ikut kerja dengan orang. Saya dibayar sembacat. Satu kali saya bikin dua rumah, tiga rumah. Walaupun saya dah bekerja, saya cuci pinggan. Masa itu saya cuci pinggan, kirakan duit yang saya kerja dengan Along ni, tu kirakan duit sampingan saya untuk duit belanja sendiri. Pernah sekali saya duduk dekat kedai kopi. Bos saya yang Along ni suruh saya bakar rumah orang. Saya tak ambil. Saya reject dia punya offer, saya pun kena marah dengan dia. Pasal dia harapkan saya buat, tapi saya tak buat. Tinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Akhirnya, Rosari ditahan polis kerana terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Saya masa duduk dalam 3 bulan lebih, sedih. Saya sedih pasal semua orang kat dalam situ ada 20 lebih orang dalam bilik, dalam dom. Semua orang dapat visit dan saya satu orang tak dapat visit. Bapak saya hantar surat, dia tak reply. Dan makcik saya pun tak boleh visit saya pasal bukan immediate family. Semasa dalam penjara, beliau insaf dan bertekad untuk menjadi seorang yang berguna. Kita ikuti cabaran hidup Rosari selepas ini. Sejurus lepas dibebaskan dari penjara, Rosari, 25 tahun, menetap bersama keluarga makciknya dan mula mencari pekerjaan. Kecacatan pada tangan kanannya tidak menghalang Rosari, 25 tahun, daripada mencari rezeki sebagai seorang tukang pembersih. Kemudian, beliau memohon bantuan pekerjaan di Majlis Pembangunan Masyarakat atau CDC. Saya minta bantuan daripada CDC, financial assistant, minta pertolongan dengan cari kerja. Dan CDC tanya saya, saya minat bahagian apa? Saya cakap saya minat bahagian masak. Pasal itu, dulu arwah mak saya ada kedai western, kedai mie rebus, roti prata. Kan saya berminat dengan masak. Saya cakap kalau ada, saya nak cuba. So, diorang kasih saya ni, Dignity Kitchen. Dignity Kitchen merupakan pusat latihan bagi golongan yang kurang bernasib baik. Golongan ini termasuk mereka yang mempunyai kecacatan, autistik, mempunyai tahap kepintaran yang rendah, bekas banduan, ibu tunggal, mereka yang kurang berkemampuan mahupun mereka yang gagal mendapatkan pekerjaan. Selama 8 minggu, para peserta seperti Rosari perlu mengikuti kursus yang membantu mereka mengendalikan sebuah gerai makan. The whole aim of Dignity Kitchen is to provide employment opportunity for disadvantaged and disabled people. So what we do is take them, train them, either get them a job or help them to start their own store. So basically the whole aim is to give them back their self-respect, their dignity. Rosari is a very good boy. Actually, sometimes you look beyond people's disability, there is a heart. We took him in, we trained him, got him the basic food hygiene certificate over 6 weeks. That's our program. Eventually, we realized he likes chicken rice. So we set up the whole chicken rice structure this way. Do the pre-mix. One hand used to cook up everything. Rosalie has been trained very well. So after 8 months now, he worked for me.
you can see the transformation. His past is his past, that's nothing, but the important is what is present, and I'm very pleased for him. Pada mulanya, sukar bagi Ruzari untuk melakukan tugas memasak dan memotong bahan-bahan masakan. Ini kerana beliau bergantung pada satu tangan yang berfungsi. Lama-kelamaan, mudah baginya untuk melaksanakan tugas sehariannya. Ini tempat kerja saya yang tempat saya bertanggungjawab dan tempat saya in charge kat sini. Saya masuk paling cepat pukul 8, paling lambat 8.30. Saya on gas, hidupkan api ni dulu. Hidupkan api ni dulu, baru saya potong ayam, cuci beras, masak nasi sekalian. Kita dah boleh preparation yang lain, barang-barang lain, timun semua. Tanpa bantuan daripada sesiapa, Ruzari mampu memasak dan melayan pelanggan. Apakah jenis cabaran yang Ruzari menghadapi semasa bekerja? Potong-memotong. Itu yang paling susah untuk saya pelajari. Pasal kadang-kadang orang nak terlampau tipis, saya tak boleh kasih terlampau tipis. Saya cuma boleh berapa yang saya nak kasih je lah. Tapi dalam masa sebulan, seminggu, dua minggu gitu, saya dah boleh buktikan orang yang saya boleh bikin lah. Jadi tak ada betul terus saya masuk-masuk. Ruzari menerima hakikat yang semua orang akan berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian, kesulitan dan kegagalan. Prinsip hidupnya adalah bersabar dan jangan mudah berputus asa. Pertama kali saya buat nasi ayam, mistake saya pasal saya mandikan ayam tu dengan air cuka 7-8 kali. Jadi bila dapat saya goreng, ayam dia hitam. Itu silap saya lah pasal sebetulnya nak kena mandikan dia dalam 3 ke 2 kali. Tapi saya main-main, kuat sedap. Jadi silapnya daripada situ lah. Tapi sekarang dah okey. Dah tahu mana silap dia. Kalau dulu Ruzari gagal menamatkan pembelajaran dan terjerumus dalam kegiatan jenayah, kini beliau mampu mengendalikan gerai nasi ayam sendiri. Apakah pendapat keluarga Ruzari mengenai perubahan dalam hidupnya? Ruzari is always macam selalunya lah mak dia kan practice dia suruh buat ni buat itu, sapu, mop, cuci toilet, whatever kat dapur, semua dia yang buat. Tapi saya bersyukur lah pasal dengan macam garangnya mak dia selalu paksa dia buat itu, buat ini, he can become, macam dia boleh jadi apa yang dia jadi sekarang lah. Walaupun dia cacat, tapi dia boleh buat kerja apa yang orang biasa boleh buat. Bangga dengan diri dia lah, macam sekarang dia boleh campur dengan orang biasa, jadi dia tak rasa malu walaupun dia macam gitu kan. And okay lah, like happy for him. Genggam bara api biar sampai menjadi arak. Ruzari bersungguh-sungguh mempelajari teknik memasak. Apa pula pendapat keluarga tentang masakannya? Sedap. Baru-baru macam tertanya-tanya, boleh tak ni Ruzari masak ni? Betul ke tidak? Jadi bila dah dapat rasa masakan dia, dan barulah saya percaya dia boleh masak lah. Ruzari tidak pernah menganggap kecacatannya sebagai penghalang. Harapan ibunya agar Ruzari mampu berdikari akhirnya menjadi kenyataan. Apa pula harapan Ruzari dengan keluarganya? Saya nak stay dalam Dignity Kitchen juga. Itu yang saya nak. Saya tak nak pergi lain tempat walaupun orang cakap, Ruzari, kau pergi ambil ini kos, kau ambil itu kos. Tempat kerja lagi bagus. Bayaran besar lah, apa-apa ni. Ini semua saya tak nak. Untuk saya puas hati pasal saya dah kenal semua orang. Saya happy kat sana. Biar dia happy lah kat luar, asalkan dia tahu jaga diri. Jadi dia tahu apa yang dia buat tu betul je sudah. My harapan is sebelum tutup mata, biar dia kahwin. Pasal pernah janji dengan mak dia yang akan jaga dia kan. Jadi sebelum saya tutup mata, saya nak tengok dia kahwin dululah. Jadi ada orang yang boleh jaga dia kan, tak risau. Itu je lah. We always be dengan dia je. Selepas ini, tekad memaparkan seorang individu yang turut mendapatkan latihan dari Dignity Kitchen tetapi bercita-cita untuk memiliki gerainya sendiri.
Dini Kamsidin, 39 tahun, turut mengikuti kursus di Dignity Kitchen. Walaupun Sumini hilang daya penglihatannya pada mata kirinya, beliau tekad menempuhi rintangan. Sumini is a very tough case. They actually referred from us from Central CDC. Sumini has a medical problem. So training her was a bit tougher because she's weak at times. If she's on medication, she's okay. But when medication run out, the cost of medication is very high. She can actually basically cook. So she get her to cook, get her trained them, and we got a few chefs to come and teach her, guide her. So by giving her the job now, so now she's positive and she earns some money to cover her medical cost, and which I'm very pleased for her. Kakak bertugas di sini sudah 4 bulan. Kakak bertugas sebagai pembantu. Selain itu, kakak juga tolong masak. Itu pagi-pagi kakak akan datang jam 6.30. Kakak akan mula dengan nasi lemak, nasi putih dan goreng ayam. Dan lepas tu kakak buat persiapan untuk bahan-bahan menyiam, menyerobos. Sumini yang mempunyai pelbagai pengalaman bekerja mengalami kesukaran mendapat pekerjaan apabila beliau jatuh sakit. Kakak banyak pengalaman. Kakak pernah bekerja sebagai cleaner, kakak pernah bekerja sebagai guru, pembantu jururawat. Inilah sekarang kakak baru bertugas di sini. Setiap pekerjaan tu mesti ada cabaran dan kita mesti tempuhilah. Cabaran yang kakak tempuhi ini, kakak akan tempuhi dengan hati yang sabar, hati yang tenang. Orang-orang di sini pun ringan tangan untuk membantu. Kakak happy sekali. Selagi beliau mempunyai tenaga, selagi itulah Sumini akan terus menyara hidupnya. Prinsipnya, hidup berdikari, usaha sendiri. Pada kakak, kakak datang sini, kakak nak bertugas, nak cari rezeki yang halal. Kakak punya kehidupan tak nak meminta-minta atau kata orang sebagai peminta sedekah. Ke sini badan. Kakak kalau boleh nak tempuhi sendiri. Okey, nak cuba bangun diri kakak sendiri tanpa bantuan orang lain. Masa lapangnya, Sumini gemar meluangkan masa menonton televisyen atau mendengar radio. Beliau begitu selesa menetap seorang diri. Kakak tinggal sendirian sudah tahun lebih. Dulu kakak tinggal dengan bapa kakak yang masih sihat. Tapi bila hari raya tahun lepas, hari raya kedua, bapa kakak jatuh sakit dan kakak tak mampu untuk jaganya. Pasal kakak pun tak begitu sihat dan adik-beradik kakak salah satu menjaga bapa kakak hinggalah sekarang. Pada tahun 2005, Sumini sering jatuh sakit dan ini menjejas pekerjaannya. Oleh itu, beliau mengambil keputusan untuk berjumpa dengan seorang doktor. Selalu. Kami sudah dapat laporan medical Puan Sumini. Nampaknya ada beberapa perkara yang kami harus bincangkan. Doktor mengatakan kakak harus perlu membuat operasi. Kalau tidak, kakak boleh buta. Jadi kakak mengikat diri sendiri, kakak sign untuk menjalani operasi. Tapi bila menjalani operasi, doktor temui sesuatu benda di tempurung kakak, iaitu orang cakap tumor. Operasi di bahagian otak Sumini dilakukan dan doktor berjaya mengeluarkan tumor tersebut, akan tetapi berlakunya komplikasi akibat pembedahan itu. Doktor telah mengatakan mendapat pasti yang di kepala kakak tak ada tempurung. Jadi diorang, apa yang diorang boleh buat, diorang mencipta tempurung dari besi dan letak di kepala kakak untuk support. Bila diorang letak support untuk tempurung kakak, salah satu urat mata kakak telah cedera. Tapi doktor menyatakan kakak dapat buka mata 6 bulan. Tapi sampai sekarang kakak masih belum dapat buka mata kakak. Itu yang membuat kakak rasa sedih, rasa menyesallah. Kenapa aku nak buat operasi itu? Aku tak tahu perkara ini akan terjadi.
Akhirnya, Sumini reda dengan keadaan dan menerima hakikat yang penglihatannya pada mata kirinya terjejas buat selamanya. Kata orang, ini semua kuasa Allah SWT. Kita tak boleh, kita setakat merancang. Yang lain itu Allah menentukan segalanya. Apa yang berlaku pada kakak sekarang, kakak Amir sebagai, okey, ini mungkin salah satu hikmah buat kakak. Alhamdulillah, kakak dapat terima cabaran ini. Sumini berasa bersyukur kerana beliau dapat menerima latihan serta bekerja di Dignity Kitchen. Besar kemungkinan dengan pengalaman mereka di Dignity Kitchen, Sumini dan Rosari mempunyai peluang untuk bekerja di tempat lain. Sumini berkongsi aspirasinya bersama kami. Kakak punya inspirasi memang. Kakak kalau boleh, kalau ada duit simpanan yang lebih, kakak nak ada kedai sendiri, nak bertugas sendiri. Kalau boleh bukan kakak, kakak nak ajak kakak-kakak atau abang kakak, okey, bertugas dengan kakak. Kita adakan satu family punya kedai, okey, kita niaga sama-sama. Kita tempuhi sama satu orang. Kita kalau dengan ada keyakinan diri, hati kita kuat, insya-Allah benda yang kita ingin buat akan terjadi. Tekad berharap agar Sumini dapat memiliki sebuah gerai bersama keluarganya. Sementara Rosari mampu meneruskan khidmatnya di Dignity Kitchen.